Okay, so kita baru balik daripada supermarket. Disebabkan di Jeju ni makanan dia memang mahal. Semalam kita makan di satu restoran. Dua orang harga dia 65 ribu won bersamaan dengan 250 ringgit. Serius, 250 ringgit kita orang makan ikan mackerel grill dengan macam masak ikan sardin tu. Lepas tu dengan dia punya brown tempura macam tu. So RM250. So bayangkan kalau nak makan hari-hari sampai 200 memang memang tak sanggup. So kita nak masak semua ni tadi berharga 59 ribu won bersamaan dalam RM200 juga. Tapi ni kita akan makan untuk 2 ke 3 hari. So jimat. So jom kita tengok apa yang saya beli. Okay, so ni telur. Telur ni dia berharga dalam 4,000 won macam tu. 4,000 won. 1,000 won sama dengan 3.50 ringgit. Dan yang paling best kita ada cook white rice. Yang ni dah siap masak. Dah siap masak, tinggal nak steamkan je lagi. Dia ada 4. 1, 2, 1 ni. Okay, yang ini berharga nanti kita bagilah harga dia. So ni kita beli sudu ni. Best, dia ada tulisan Korea. Fokus, fokus, fokus. Okay, tulisan Korea macam ni. Ni berharga 2,700 won. Okay, so kita ada beli Kobe's juga. So Kobe's ni berharga 1,500 won. Okay, yang ni. Lepas tu kita beli Onoki. Onoki ni 990 won. So tak sampai 1,000 won. So tak sampai 3.50 ringgit. Yang ni. Lepas tu kita beli sneakers. Sebab esok nak hiking. So sneakers ni harga dia 1,000 won. So 3.50 ringgit. Kita beli 2. Kedai tu agak murah berbanding kalau kita pergi dekat 7E. Dia jadi 1,200 won. Dan yang best thing kita beli mixed seafood. So mixed seafood tak bukannya ayam ke daging ke, kita beli seafood je kat sini. So kita ada tiram ke udang. Yang ni ada macam tiram juga. Yolah mari. Yang ni adalah fish. Yang ni adalah sotong. So yang ini berharga 7,500 won. So berbaloi tau kalau beli dekat kedai makan. Ya Allah, hai, harga dia tak sanggup. Memang mahal gila kat Jeju ni. So kita beli je sotong ni. So yang ni berharga 12,500 won. So 12,500 won tu dalam RM41, RM40 macam tu. Still okay. Berbanding korang beli dekat luar, ni rasanya mahu RM100 kot kalau dah siap masak kat restoran. Dan sebab kita memang tak ada paste ke apa, sebab memang tak rancang nak masak, tapi disebabkan memang tak boleh lah, tak boleh survive lah kalau makan kat luar je. So kita beli king crab yang ni. Okay, lagi kita beli Pringles. Sebab kita tak ada banyak perencah. So, ini kita akan jadikan sebagai perasa. Okay. And then, kita beli juga chili sauce. Chili sauce untuk kita cicah lah dengan apa-apa bagi pedas-pedas sikit. Dan ni minyak. Minyak jagung. Okay, kita beli juga minyak jagung. Dia tak ada bekas kecil. Dia ada bekas besar je pun boleh lah. Okay, kemudian kita beli juga last rice cookies. Ni beras, daripada beras je cookies ni. Okay, so kita dah nak start masak untuk 2 hari. Okay, yang ini dah yang best sekali. Dia punya sinki memang besar gila. So I memang nak beli sinki macam ni.
So kalau dekat Malaysia, tak ada singki macam ni. I nak tempah, I nak singki macam ni. Serius, puas kot, besar. Okay, so jom kita start masak. A few moments later. Okay, dan ini telur goreng. Dan yang ini kita punya mix seafood tadi, bubur lengan, sayur kobis dengan onoki. So perencah ni macam mana dia jadi macam ni? Ini adalah daripada perencah Maggi Tom Yum. So kita korbankan satu perencah untuk bagi perasa kat sini. So jom makan. Okay, so tada! Kita siap masak. So ini nasi. Ini sotong yang kita masak tanpa menggunakan kunyit ataupun garam.